ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua Dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia ini melaksanakan salat jumat secara berjamaah insyaAllah Ma'ashirul muslimin Sidang salat jumat rahimani wa rahimakumullah Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siyamu Kama kutiba ala min qablikum La'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Yang dipanggil orang yang beriman Orang kafir tidak wajib puasa Tapi mereka akan disiksa dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kekufuran dan kekafiran mereka Allah panggil orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Kita semua Orang-orang yang mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kutiba alaikumus siyamu Telah diwajibkan atas kalian Untuk berpuasa di bulan Ramadan Kama kutiba ala alladina min qabalikum. Sebagaimana dahulu Puasa itu juga diwajibkan Untuk orang-orang sebelum kalian Syariat puasa itu ada juga untuk orang-orang sebelum kita, sebelum umat Islam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba min qablikum tattaqun. Kenapa kita disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun. Supaya kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa, kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang masuk surga itu hanya orang-orang yang bertakwa saja, hanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa? Supaya kita masuk ke dalam surganya. Intinya di situ. Jadi kita disuruh puasa oleh Allah supaya kita masuk surga. Makanya kita melihat banyak teks dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan futihat Abu Abul Jannah dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar. Wa Abu Abul Nar ditutup dikunci pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat dalam teks yang lain Nabi SAW bersabda ketika bulan Ramadan datang maka ada suara yang memanggil ya khair akbil wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan kemarilah datanglah inilah waktunya engkau berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya wa ya shar Aksir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, orang-orang yang menginginkan kejelekan, aksir, kurangilah. Inilah waktunya engkau kurangi perbuatan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kajunnati akhirikum minal qital. Puasa itu adalah perisai, perisai dari apa? Perisai dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puasa itu supaya kita terhindar dari api neraka Allah. Kalau seorang hamba dihindarkan dari api neraka, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena di akhirat nanti jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua tempat. Entah itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Orang yang haram masuk neraka, pasti masuk surga. Orang yang haram masuk surga, pasti masuk neraka orang-orang yang berpuasa jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di surga nanti ada pintu surga khusus namanya Babur Royan, pintu Ar Royan yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau orang-orang yang berpuasa sudah masuk dalam pintu itu maka tertutup pintunya. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kita agar masuk ke dalam surganya dengan cara melaksanakan puasa Ramadan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bunyal Islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima pondasi Syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah persaksian seorang hamba tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah wa dan menegakkan salat. wa menunaikan zakat wa berpuasa di bulan ramadhan wa haram sabila dan berhaji ke baytullah al-haram bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya berpuasa ramadhan bagian dari rukun Islam tiang agama oleh karena itu orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan sebagian ulama menganggap mereka kafir keluar dari Islam walaupun pendapat yang rojih tidak kafir tapi dia berdosa besar jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan la'allakum semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al Imran ayat 133. Wasari'u ila rabbikum wa jannatin arduhas wal uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal al ghaidha wal'afina nas. Tiga ini semua ada dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang suka berinfak dalam keadaan senang maupun susah di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sangat dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Wal kadhimina al-ghayz Orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surah Al Imran ayat 133, mereka adalah orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Dia mampu marah, tapi dia tahan. Itu ada dalam puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana Kalau salah seorang kalian sedang berpuasa di hari dia berpuasa, bulan Ramadan. Fala yarfus wala yashab. Jangan dia ucapkan ucapan kotor. Jangan dia berteriak-teriak. Berkelahi, bertengkar dengan orang lain. Jangan. Wa insabahu ahadun. Aw qatalahu. Fakul innim Kalau ada orang yang mencela dia. Ada orang yang mengoloknya. Ada orang yang menghinanya. Ada orang yang mengajak dia berkelahi. Katakan. Aku ini adalah orang yang berpuasa. Disuruh sabar, tahan marah. Dan orang-orang yang masuk surga, yang disebut sebagai orang yang bertakwa, itu mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Dalam puasa, kita memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, kita tahan, tidak emosi, tidak marah, dan kita maafkan dia. Itulah tuntunan dalam agama kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita puasa, perintahkan kita untuk berpuasa supaya kita masuk ke dalam surganya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Puasanya enggak lama. Kita puasa dalam Islam itu puasanya tidak 24 jam, tidak. Dari azan subuh sampai azan maghrib, malam silahkan, mau makan, mau minum silahkan. Puasanya hanya pagi saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kemampuan kita. Bayangkan, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau puasa itu 24 jam. Selama satu bulan. Yang satu hari saja. Siang hari saja masih banyak orang-orang yang meninggalkan puasa. Tadi saya lewat, ada anak muda sambil minum kopi sambil merokok. Saya berhenti, "Mas, enggak puasa?" Sambil malu-malu dia. Enggak punya malu jemaah. Kita ini sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, kalau Anda tidak puasa, maka hormati orang yang berpuasa. Ada orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa jemaah dalam Islam itu ada orang yang musafir, orang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, wanita yang menyusui, yang khawatir terhadap bayinya, wanita yang hamil, yang takut khawatir terhadap bayinya, wanita yang haid, wanita yang nifas. Ini orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Selain dari itu nggak boleh, wajib dia puasa. Kenapa kita harus puasa jamaah? Tanyakan kepada diri kita. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, puasa. Ini adalah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita agar kita masuk ke dalam surganya. Barakallahu liwalakum fil quran al-azim wa nafa'ni wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zirkil hakim. Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum wa lisair muslimina min kulli zambin innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين سدن صلاة جمؤة رحمني ورحمكم الله hadis حديث يندر oleh الإمام ابن حبان rahimahullah taala dari sahabat Abu Umamah Al Bahili radhiyallahu taala anhu dan hadis ini disohihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala pada suatu hari Nabi saw itu dibawa oleh para malaikat ke satu tempat tiba-tiba mereka berada di tempat yang sangat tinggi naik ke atas gunung yang sangat tinggi maka Nabi SAW diajak oleh para malaikat tersebut. Kata Nabi, saya tidak mampu naik. Gak apa-apa, naik. Kami akan bantu engkau naik. Sampai di atas tempat tersebut, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suara teriakan orang yang menjerit kesakitan, berteriak-teriak mereka. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tempat tersebut, Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, faida ana bi kaumin muallaki nabi akari Tiba-tiba aku melihat bi araki bihim. Mereka orang-orang yang digantung di atas kaki mereka, kakinya tergantung jemaah. Mushakkatun asda bibir mulut mereka ini robek sobek sobek. Tasilu asda daman Mulut mereka ini mengalirkan darah yang sangat banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, Manhaula? Siapa mereka mereka ini? Kata para malaikat yang membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Haula illadina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Kata Syekh al Albani rahimahullah taala, ini akibat Siksaan azab bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Ini dia puasa, tapi dia buka. Dia sengaja batalkan puasanya sebelum waktu berbuka. Waktu berbuka puasa dalam Islam itu ketika azan maghrib. Kalau orang Yahudi enggak, mereka buka puasanya, tunggu malam tiba, tunggu mereka melihat bintang-bintang di langit sudah benar-benar malam, baru mereka berbuka. Dalam Islam tidak begitu, azan maghrib dikumandangkan langsung buka. Nah, mereka-mereka ini berbuka sebelum waktunya kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala bagaimana kiranya dengan orang-orang yang memang sama sekali sengaja tidak puasa ini dia puasa dia berpuasa dan berbuka sebelum waktunya diadab digantung nanti di neraka jamai semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kepala di bawah mulut mereka berdarah kenapa? karena mereka membatalkan puasanya sebelum waktu berbuka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak pesan-pesan dalam Al-Quran dibikin dari, dari Rasulullah dari hadis-hadis Rasulullah saw yang mengingatkan kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hamba yang sel yang selalu waspada dan mawas diri mengamalkan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad saw supaya kita selamat nanti di akhirat. Karena kalau kita sudah berpindah dari alam dunia ini menuju alam barzakh, menuju alam kematian, tidak ada lagi kata nanti. Tidak ada lagi kata "kembali ke dunia", tidak ada. Yang ada hanyalah kita meraih dan kita mengambil hasil dari amalan kita di kehidupan dunia yang sementara ini. Kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan puasa Ramadan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang taat menjadi hamba-hamba yang salih menjadi hamba-hamba yang menjaga puasanya sampai akhir Ramadan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua diantara hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya karena puasa Ramadan amin ya rabbal alamin ibadallah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala, ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رضي عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم واصلح ولاة امورنا ووفقهم بما تحب <applause> وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاغفر لنا يا ارحم الراحمين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون